Kembali lagi di channel Torik Halilintar, channel yang selalu seru dan menyajikan konten-konten yang sangat evakuasi. Gimana sama evakuasi? Di sini ada bencana. Emansipasi. Iya betul. Guys, ini adalah Selamatin. Gila. Oke guys, jadi hari ini gue bersama dua orang yang sangat kamu lebih menaikkan views? Iya. Lebih banyak views, kamu apa views dia? Views dia. Banyak kan subscriber pada atau subscriber dia? Dia. Jadi kamu kelebihannya di sini? Ada mas. Oke guys, jadi hari ini kita akan melakukan tebak-tebakan, tapi tebak-tebakannya kita di sini bikinnya lebih seru. Di sini ini adalah nama challenge-nya adalah Saks. Jangan lempar-lempar pecah. Itu enggak ada lagi. Oke, nama challenge-nya adalah bikin dia. Bang. Enggak boleh duluan. Oke guys, nama challenge-nya adalah stalking di kepala. Jawab tebak-tebakan. Itu dia nama challenge-nya. Jadi kita akan pakai stocking di kepala teh. Kita pakai. Terus ada orang di belakang yang narik kayak gini. Namanya adalah Kocoy. Jadi setiap ada jawaban, apa nama ibu kalian? Kalian narik terus tiup dengan pakai itunya. Tiup. Siapa yang habis duluan boleh jawab duluan, oke? Okay? Oke, okay, kita akan masang stocking satu-satu. Jelek gue tau jadinya. Sumpah jelek banget. Gak mau terkeluar. Jelek banget. Kecil banget sih. Dia emang gak ada efeknya. Nanti kita harus tiup api yang ada di depan kita ya. Gini. Bulu mata gue rusak nanti. Bang. Hidupin api aja, kenapa gak pakai korek aja sih? Hidupin tuh ribet. Oke, jadi coy, tegasnya adalah narik kita. Jadi kita kayak bang, susah gitu ya. Jadi itu kayak, tuh banget buahnya. Bagi Bang Jo itu kita kayak, jangan. Jangan gini-giniin, cuman kayak gitu doang, jangan gini-giniin. Jadi kalau ada apa-apa yang saya kayak, pap, pap. Lepas. Lepas ya. Oke, kita harus mengkonekkan otak-otak. Oke, siap. Oke, challenge dimulai. 3, 2, 1. 2, 1. Belum pertanyaan ini. Pertanyaan pertama. Lepas aja, kalau cuma jatuh, lepas. Jangan kita lagi kejatuh. Pertanyaan pertama. Oke. Hewan apa yang bersaudara? Oke, Sai. Kucing. Salah. Bang Sai lepas juga. Ya, lepas semuanya. Kenapa gua lepas? Wow, kencang banget. Masa yang kanan kiri nyampe gua kaget. Oke. Nah, enak di pinggir biar di tengah. Tapi kalau aku jadi makin robek. Lu gede sih. Kalau gua gede banget, kayak titan. Oke, okay, pertanyaan kedua. Tadi pertanyaan jawabannya apa? Kucing. Salah. Apa? Katak beradik. Kok susah pertanyaannya? Susah tau. Ini pertanyaan apa? Kita udah tersiksa. Kacau. Gak jelas ya? Yuk. Oke, okay, siapa penyanyi lagu Bad Guy? Miaris. Iya. Kata kurang ya dibuka mulutnya. Itu enggak nyampe. Justru itu. Oke. Dengarkan. Pertanyaan ketiga. Cepat. Penyanyi yang suka sepedaan. Pate. Semuanya suka sepeda maksudnya. Ini pertanyaan receh. 3. Wahyu. Sepeda lah coba. Sorry. Gak tahu. Selena Gomez. Gak jelas. Kebo apa yang bikin lelah? Hah? Aku duluan. Sa'i. Iya aku duluan, gak mati-mati dia. Apinya selek sama gue. Apa pertanyaannya? Kebo apa yang bikin lelah? Kebo apaan? Kebo tuh maksudnya? Wah,
3. Gak ngerti gue ngomong. Lu ngomong apa sih? Kebangunan. Ke Bogor jalan kaki. Aduh. Bikin marah. Kamu bikin marah. Itu gak ada yang tahu bang. Guys, pertanyaannya bikin mikir ya. Ayam, ayam apa yang bisa bertelur di gunung, bisa telur di laut, bisa bertelur di sawah, bisa telur di bawah pohon? Sai. Yes, gue duluan dong. Gue pertama kalinya apinya mati. Oke, Sai, apa? Ayam. Di bawah pohon, di sawah. Ayam sari. Ayam sehati. Itu udah. Ayam beristri. 5 dah habis. Apa? Ayam betina. Ayam jantan enggak bisa bertelur dong. Ah, kamu bikin marah. Dia bikin marah. Aku mau marah. Ya. Kamu apa? Muka gue gini ya. Gue kelihatan marah banget. Ya, kamu bodoh ya. Bodoh kamu, bodoh. Kenapa burung terbang ke selatan saat musim dingin? Ah, keduluan dong. Enggak, gue dulu. Lagi. Lihat hidung gue. Itu pakai hidung. Oke, saya itu. Nyala. Oke, torik. Yes. Apa nyala? Oke, itu. Ah, apa tadi pertanyaannya? Oke, kenapa burung terbang ke selatan saat musim dingin? Karena di barat panas. Enggak, salah. Siapa lagi yang bisa jawab? Karena dia jomblo. Enggak nyambung. Kita enggak nyambung. Masa gue disuruh nyambung? Oke, Pak, jawab deh. Karena ada bininya di... Karena istrinya di selatan. Iya. Kenapa burung terbang ke selatan saat musim dingin? Karena kalau harus jalan terlalu jauh. Jauh kaki pakai terbang. Cemur aja sama tuh. Ini marah, Bin. Tenang. Apinya aja ikut mah. Yang bener aja lah. Orang masa gue menang sini? Karena gue udah punya satu poin. Enggak dihitung ya. Pertanyaan ke-6. Buah apa yang berbahaya kalau kita makan? Ah! Aku duluan! Jelas! Enggak, bener-bener. Aku hidup lagi. Aku tahu. Apa? Enggak dong, aku dulu. Buah narkoba. Salah. Aku ya. Aku. Oke, apa? Makan buahnya di jalanan. Betul. Yeay! Pak. Rani, dia gak ada yang ngerti dong. Ini pencak lontong kan? Harus dapet. Dipaksa bodoh. Eh, tolong, aku bodoh dipaksa. Aku dipaksa bodoh nih. Oke, ini gampang. Kalian sudah pasti tahu. Siap, pertanyaan ke-7. Bebek apa? Belum. Jengki usai, apinya hoki nih. Bebek apa yang jalannya muter ke kiri terus? Kan Ami kamu di sini. Make wish. Ayo, say, ayo. Aku tahu. Tatar dulu dong. Kau harus bodohin diri dulu nih. Karena lampu sen kanannya mati. Kamu udah cukup bodoh. Lu kamu tahu? Bebek di kunci stang. Ya. Kan mata bebek. Aduh. Poin 2 buat apa? Itu manusia. Aduh, ini zaman sekarang. Hei, semua terbalik ya. Kenapa nenek? Guys, ada yang jatuh guys. Jangan nenek. Ada yang jatuh. Hujan turun dari. Wah. Oke, Sai. Udah. Woi, itu. Semoga aku ini anak soleh. Habis sampai pium. Diambil sama dia. Ya udah ambil dia aja gitu kan. Ayo, hujan turun dari. Dari matamu. Ada dong. Hujan turun dari. Tadi gua jauh dari langit nih gua bodoh. Eh, itu Joker atau Robin? 5. Oke, coba lagi. Turun dari atas. Salah. Turun dari galaksi. Salah. Dari matamu. Dari biji matamu. Tadi gua jawabnya. Oke, jawabannya dah. Itu bukan hujan. Hujan turun dari maghrib. Udah ngambil. Enggak apa-apa. Udah, gua mau kelihatan. Mau kelihatan bodoh banget gara-gara ini. Oh, azan. Azan. Hujan turun dari maghrib. Kenapa? Kan asal belum turun. Hujan turun dari maghrib. Iya. Itu dan bodoh yang genius, ngerti kan? Kenapa orang makan dengan tangan kanan? Tarik.
aku nih. Eh, coy, kedinginan. Iya, coy. Bakar. Eh. Bang. Udah. Gua udah enggak bisa main game sama. Sini. Jangan dong. Sini. Apa ini belum selesai? Udah, guys. Tadi niatnya kita tuh mau mengedukasi, Pak. Bukan membuat yang pengen membuat langsung IQ daripada penonton kita jadi bodoh. Yang mau langsing kayak promo. Yang mau langsing kayak gini lebih baik langsung aja pesen di. Apa sih? Oh, the stars. Apa sih tatar gitu tatar lagi? Reaching on the moon. Ini malah main api. Mana apinya? Apinya mati, Mak. Udah ibu tatar main lagi. Balapan ini aja. Bentar. Ngobrol sayang ini. Siapa yang dorong, coy? Siapa tadi penting jawab? Masih kita lihat ke sini terus. Udah guys, bye-bye. Yang penting kalian terhibur ya guys.